seluruh dunia, amalan yang dibuat oleh kaum Nabi Lut diperhidup semula oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu duk pergi pahala pula dalam sebahagian perlembagaan negara masing-masing, terutamanya ke Amerika, ke Europe dan beberapa negara di Asia yang mengizinkan orang lelaki dengan lelaki, orang perempuan dengan orang perempuan. Itulah keadaan yang Allah Ta'ala rayak di sini, walaupun pandok, tapi dalam surah lain-lain rayak panjang cerita dan kisah nabi-nabi dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lutan minal mursalin. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Alhamdulillah, kita pergi sekat tu dulu dah. Ayat yang ke 133 sampai 147 surah As-Saffat. Cerita dia masih lagi tak habis, tapi tengok kepada ayat yang begitu panjang, maka alhamdulillah kita akan sambung selepas pada ni. Pagi hari ni ayat dalam surah As-Saffat hubungnya dengan dua orang nabi, iaitu Nabi Lut dan Nabi Yunus. Nabi Lut sedia maklum bahawa dia adalah waris-waris Nabi Ibrahim alaihi salam. Tempat yang menjadi kediaman baginya iaitunya di Sadum. Sadum iaitunya tempat yang berada di Urdun, Jordan pada sekarang ini. Terkenal dengan tempat yang orang lelaki jimuk dengan orang lelaki main sebelah punggung. Ini adalah suatu peristiwa yang Allah Ta'ala sengaja sebut di dalam Al-Quran nak jadi pengajaran bodrian alamka kepada umat-umat sampai hari kiamat. Maka sekarang ni seluruh dunia, amalan yang dibuat oleh kaum Nabi Lut diperhidup semula oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu duk pergi pahala pula dalam sebahagian perlembagaan negara masing-masing, terutamanya ke Amerika, ke Europe dan beberapa negara di Asia yang mengizinkan orang lelaki dengan lelaki, orang perempuan dengan orang perempuan. Itulah keadaan yang Allah Ta'ala rayak di sini, walaupun pandok, tapi dalam surah lain-lain rayak panjang cerita dan kisah nabi-nabi dahulu. Seperti contoh di dalam surah ni yang pandok-pandok, Allah Ta'ala firman ayat 133, dan sesungguhnya Nabi Lut adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Ingatkanlah peristiwa ataupun peristiwa tatkala kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya. Alhamdulillah.
orang-orang berimeh kepada Allah melalui Nabi Lut pada waktu itu, tapi tak ramai. Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. Ini dah ni, bini Nabi Lut. Nah, bini Nabi tapi perangai tak salihah. Perangai tak juh. Nota kaki yakni isterinya kerana ia enggan berimeh. Tak saya berimeh dengan Allah. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah. Duk dengan atuk lelaki hak soleh, hak juruh dah. Tapi bini tak juruh. Ini perlu kepada setiap keluarga. Tok lelaki berjuruh, bini berjuruh, kena berjuruh juga. Yang ini turut perasaan, turut perasaan labuk, adat. Tok lelaki pakai piyah, pakai jubah, mengaji agama. Bini ni lebih ada darah lagi. Tak tahu nak koyak ni. Tak pandai nak koyak katanya. Macam mana? Sebab tu salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat ni, saya seks sini selalu dah. Nabi koyak katanya, salah satu daripada tanda hari kiamat, kamu akan melihat orang lelaki berulai-alik ke pintu masjid, masuk tubik. Maknanya pergi ke masjid semua. Wanisa'uhum kasiyatun 'ariyatun. Tapi bini mereka pakai pakaian serupa dengan telanjang. Ya dah, kalau kita tengok pada hari ini. Tok lelaki masya-Allah, ahli masjid. Semaya baca Quran tapi bini pakai baju tangan pendek. Dia tak tahu apa. Patut lelaki pun berat mulut nak royak kepada bini. Jadi saya royak melalui baca ayat ni, walaupun ayat tak ada kena mengena dengan hal suami isteri dalam hal masuk masjid, tubik masjid tak. Tapi nak royak katanya pun puang daripada isteri Nabi Lut ni adalah pengkhianat amanah. Perangai tak baik. Sebab itulah Allah Ta'ala royak di dalam Quran, mung masuklah di dalam neraka. Sekali dengan orang-orang yang masuk neraka. Hak ni hak jamin cok moho siap-siap dah. Bini Nabi Lut dan bini Nabi Nuh. Nah. Kemudian kami hancur leburkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. Orang yang berimeh selamat. Tapi orang yang tak berimeh, tak turut Nabi Lut, tu yang peracuh tu. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan tanah yang duduk di bawah jadi alik atas. Yang alik atas jadi alik bawah. Ini. Cuba kita gambar benda-benda yang berlaku pada zaman dahulu. Dan tak mustahil pada sekarang ini benda akan berlaku jika Allah Ta'ala kehendak. Sebab banyak doa orang buat maksiat dalam zaman-zaman ini. Zina jadi tamadar. Liwat jadi benda biasa. Liwat artinya jatuh, main dengan jatuh, jatuh dengan tino, bubuh kat punggung tu. Lepas tu sahak. Sahak artinya tino main sama-sama tino. Begitulah. Awak-awak petiam zaman-zaman ini jual dengan cara mudah-mudah. Beli dalam internet ni. Beli dalam Lazada, Shopee. Beli awal-awal petiam. Satu. Keadaan zaman-zaman sekarang ni, gitulah yang berlaku. Dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad berulai-alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Ni tu herayak kepada orang di zaman Nabi sapakah sekarang ni, sapakah hari kiamat. Duk lalu pergi mari. Mu ingat ke dak tepat ni tu hai biasa waktu turun bala dah. Mu duk lalu, mu duk pergi tengok buat apa, mu tak ambil pengajaran. Siap hari dan malam kamu duk lalu pergi mari. Sebab tu perlu benar kepada kita sebagai seorang Muslim kena ambil pengajaran daripada tempat-tempat yang bersejarah. Bukan pergi pak untuk nak selfie, nak pukul gambar. Lepas tu, teringat saya dalam satu hadis juga Nabi royak katanya akhir zaman orang pergi Mekah pergi buat apa tu? Pergi tong tiang. Ini ada di dalam hadis. Pergi jalan.
Cuma dia tak sebut eh. Katanya, "Iwak gapo Mekah weh, tak tak ada orang lagi royak tau ke jalan Mekah ustaz." Semua orang pakat nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Tapi Nabi royak katanya akhir-akhir zaman, jalan dah zaman-zaman kita lah ni. Gi tong tio, gi beli, gi gapo. Bukan arti katanya tak boleh beli, tak boleh jalan lagi situ sini. Tapi qasad niat tu yang mula sudah pun berubah, 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 berubah. Masya-Allah. Nah, gitulah. Wabillahi afala ta'qilun, Tuhan tanya. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Tak mikir tempat-tempat yang bersejarah yang Allah biasa waktu turun bala dan sebagainya. Mari pula ayat yang ke-139 masuk cerita baru pula. Wa inna Yunus, iaitu Nabi Yunus, laminal mursalin, dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Tengok tu ayat pandak ah. Sejarah Nabi Lut, ayat beberapa ayat masuk cerita baru pula. Lepas tu akan masuk pula cerita Nabi lain pula. Ingatkanlah peristiwa tatkala ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. Ni cerita cerita yang masyhur yang ada di dalam ada cerak ni ada dalam Al-Quran dan ada di dalam Qisasul Anbiya. Cerita-cerita nabi-nabi. Nabi Yunus ni dia kena dia nak belayar. Tapi ke apa? Kena naik atas kapal yang banyaknya muat teh, barang dan orang-orang. Nate pun ada, barang pun ada. Jadi apabila naik sore, kapal akan tergelar. Maka kena nguni. Nguni ni sebut di dalam tafsir katanya beberapa kali. Nguni kena atas dia. Maknanya kena buai dia daripada kapal tu. Kalau dia ada orang seorang lebih, maka tergelar dah kapal. Inilah peristiwa dia. Ingatkanlah peristiwa tatkala ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. Dengan satu keadaan yang memaksa, maknanya sing tikut kenan mencampin mak-mak. Pada waktu tu, maka ia pun turut mengundi. Lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah. Maknanya nguni kena atas dia semua, orang hak tak boleh naik tak kapal. Kena tahu. Tu. Yang kalah yang digelonsorkan ke laut. Dah tengok kepada keadaan kapal di tengah gi, tengah-tengah laut, terpaksa kena tahu orang-orang. Tu. Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, iaitunya al-hut. Al-hut ni iaitunya pelaloma ataupun pelawan. Al-hut umumnya al-hut adalah ike semua. Dalam bahasa Arab al-hut artinya ike. Tapi ike ni jenis ike besar. Apabila telai orang tu tak ada kena mamuh dah. Allah Taala wipisiknya kepada Nabi Yunus sedang ia berhak ditempelok. Sepatutnya dia dibuai. Tahu. Tapi ditelai oleh ikan. Cuba kita tengok makna 1:5, 1:2. Nabi Yunus AS ditempelok oleh Allah Ta'ala kerana ia telah melarikan diri meninggalkan kaumnya yang menetainya. Sebab apa tu? Sebab mengaju. Giduk dakwah, royak-royak-royak kepada orang. Ha Islam, ha suruh berimej. Napa orang tak seterima? Larilah sini. Lari pergi naik kapal. Masya Allah. Dimakai oleh ikan. Kenapa? Dengan tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Ni perbuatan dia macam tu, Allah Ta'ala tak kena. Tapi seorang Rasul lagu mana? Nah, ada salah, ada silap. Allah Ta'ala buat sebagai pengajaran kepada orang yang belakang hari. Setelah apa ni? Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan apa? Zikir-zikir dan tasbih. Nah, ini tu hakayat katanya, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus ni termasuk orang yang tak banyak sangat tasbih zikir kepada Allah. Ini nak ayat katanya, awud
racamkai bagi setiap orang Muslim, dia kena banyaknya ingat kepada Allah, banyaknya zikir kepada Allah. Dia bukan duduk di pandai kecek, pandai ilmu, cuk ngaji tinggi saja dak. Orang, setiap orang ni apabila nak bersuara dengan orang ramai, kena ingat molek diri dia sendiri tu kena banyak zikir, solat. Kalau kita seks sini sikit, iaitunya semua tok guru, baba, ustaz kena rajin semaya tahajud, kena rajin baca Quran, kena rajin zikir kepada Allah, berdoa. Belum pada nak buat sesekara, alhamdulillah, mengaduha kepada Allah, rabai raya kepada Allah, ya Allah, esok aku nak pergi jumpa dengan ayuk atau menteri, esok aku nak pergi jumpa dengan orang tu, dengan orang ni, minta lah aku jadi semua urusan aku urusan yang bagus, baik, rap, rim. Barulah insyaAllah Allah Ta'ala akan beri kemudahan kepada orang itu. Bukan duduk di ilmu, bukan duduk di tamneng saja dak. Dengan kita bergantung dengan Allah Ta'ala dan masuk di dalam golongan orang yang banyak tasbih. Tasbih ni artinya bukan arti sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah saja dak. Bahkan masuk di dalam orang yang banyak ingat kepada Allah, Allah akan beri mudah kepada orang itu. Allah pun ayat, kalaulah Nabi Nuh, itu bukan, kalau sekiranya Nabi Yunus sudah pun ditelai oleh ikan saat ini, dia ni masuk di dalam golongan sikit orang yang zikir dan bertasbih, la labitha fi batnihi ida yaumi yub'atsun. Tuhan ayat katanya, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Siapa ke hari? Hari kiamat. Tapi dak, ia duduk di dalam perut ikan, adanya satu sebutan yang dia sebut. Kali ini kita kena ngaji tuan-tuan pai. Ketika Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, dia adanya doa yang Tuhan raya kepada kita. Satu doa. Ning doa ni bagi orang duduk di dalam pawak kapkan, orang duduk di dalam kesusahan, patut benar sebut hak ni. InsyaAllah. Sekadar ni lah. Masa lebih lah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.